Assalamualaikum Assalamualaikum sejahtera akif doakan Assalamualaikum Assalamualaikum semoga Allah kan berkenan Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi Rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akif Firdaus dari SDN Kali Rejo 1 Lawang. Pada kesempatan kali ini, Akif ingin menyampaikan tausiah dengan tema Berakhlak Mulia di Era Milenial. Akhlak adalah Tabiat atau kebiasaan. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang kedua, akhlak masmumah atau akhlak terjelah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala hulukin 'adim yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur Dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad, sebagai tauladan kita di zaman seperti ini, kita harus menjaga akhlak, iman, dan ketakwaan kita, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pildacil, kita hidup di dunia sangatlah perlu memiliki akhlakul karimah. Karena dapat menentukan kehormatan seseorang. Bagaimana sih memperlakukan tetangga kita, teman kita, saudara kita, serta orang tua kita? Jika kita berbuat baik, pasti semua orang akan suka pada kita. Sebaliknya, jika kita jahat dengan seseorang, maka kita akan digunjing, diejek, malah mungkin tidak ada satupun yang mau peduli dan berteman pada kita, sehingga kita harus jaga akhlak, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Akhlakul karimah sangatlah penting. sekarang ku disayang Disayang kedua orang tua Oh sungguh ku sangat bahagia Cita-citaku sungguh sangat mulia Ingin masuk surga bersama orang tua Berbekal ahlakul karimah dua mengikuti sunnah rasulnya Nabi Muhammad yang mulia salat subuh tak pernah ku tinggalkan salat duhur tak pernah ku lalaikan salat asar maghrib dan juga isya sampaikan. Saritan marklobo, cukup sumantan atur kawula, watan pitutur motan eco. Akif nyun aku nge Wa wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi